akhir tugas saya, Pak. Hari berganti tanpa terasa, usia kita semakin bertambah, namun serasa masih muda seperti dulu. Waktu terus berjalan. Dulu otot dan badan saya kencang, ini sudah mundur. Masih kencang, Pak. Masih berdiri. Dulu kita kuat, kita berangsur lemah. Ingat kata-kata bijak, besi itu kuat, tapi api dapat merelekannya. Api itu kuat, tapi air dapat memadamkannya. Air itu kuat, tapi matahari dapat menguapkannya. Manusia itu kuat, tapi dosa dan nafsu duniawi dapat mengalahkannya. Dosa itu kuat, tapi iman dapat mengalahkannya. Maka yang paling terkuat adalah iman, amal, dan kebaikan, karena tak akan hilang setelah kematian. Dan saat paling indah dalam hidup ini adalah saat kita pergi, ada yang mendoakannya. Saat kita jauh, ada yang merindukannya. Saat kita sedih, ada yang menghibur. Saat kita bersama, ada senyum yang indah. Tapi yang terindah dari segalanya adalah Allah. Ketika Allah memberikan nafas untuk hidup kita di hari ini dan masih bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, mari kita semua bersyukur kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini yang sangat baik ini, izinkan saya untuk mengucapkan mohon izin undur diri. Alhamdulillah, tidak terasa saya sudah 37 tahun Pak mengabdi di Perhubungan Darat, mulai dari Direktorat LHCR, Infeksi LHCR, Kanwil Perhubungan Darat, sampai Dinas LHC, Dinas LHCS, Dinas Kominfo, dan terakhir adalah Dishub ini Pak. Dan ini saatnya saya sudah purna tugas. Terima kasih kepada Kepala Dinas dan teman-teman seberataan yang selama ini memberikan dukungan dan saling bekerja sama bahu-membahu dan membantu pekerjaan kepada saya. Suatu kehormatan dan kebanggaan bisa bekerja sama dengan teman-teman semua. Saya mohon maaf lahir dan batin atas semua kekhilafan dan kesalahan saya selama bertugas. Semoga Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam lima citra manusia perhubungan. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pantun Pak. Walaupun saya sebenarnya tidak bisa. Beli tabung gas di rumah paman. Walaupun saya sudah bertugas, pernah tugas.